cerita dia duk hubung, duk sambung berhubungi dengan akidah. Yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Inna anzalna 'alaykal kitaba lin-nasi bil haqqi faman ihtada fali nafsihi waman dhalla fa innama yadhillu 'alayha wama anta 'alayhim biwakil. Ayat 39 sampai 41 surah Az-Zumar. Masih lagi dok jadi cerita dia dok hubung, dok sambung berhubungi dengan akidah, hubungi dengan tauhid, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan manusia yang beriman dan yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya undur sikit baca terjemuh ayat 38 dah, walaupun ayat yang kita baca dah, tapi terjemuh dia untuk sambung ayat yang ke-39. Maksud ayat 38 ni, dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, iaitunya tanya orang-orang musyrikin Mekah pada zaman itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ni akidah orang musyrikin, ia percaya katanya Allah cipta langit, bumi, matahari, bintang dan sebagainya. Katakanlah kepada mereka, suruh Nabi jawab, kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah selain dari Allah itu? Kalau dia percaya katanya Allah buat langit, bumi, tapi ha ibadat yang kamu duk sembah tak kum, sembah berhala, sembah kayu, batu dan sebagainya, bagaimana kamu fikir? Apa mu tak berakidah dengan akidah yang satu Allah Subhanahu Wa Taala? Ha gitulah. Jika Allah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahayanya itu? Ha ni. Soal yang panggil soal kalu-kalu. Dalam bahasa Arab yang panggil soal iftiradi. Iftiradi ni maknanya boleh jadi jadi, boleh jadi tak. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak jadi bahaya kena atas aku, tak kong mu boleh wis selamat kedak kepada aku. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepada aku, dapatkah mereka menahan rahmat itu? Dapatkah tak kong mu menahan rahmat yang Allah Ta'ala nak beri kepada aku? Soal ni dia panggil untuk fikir, bukan untuk jawab dah. Maka orang musyrikin pada waktu tu dengan Nabi duk baca Quran depan puak-puak dia, dia reti sendiri sebab bahasa yang Allah Ta'ala guna dalam Quran, iaitunya bahasa yang dipahami oleh orang-orang pada zaman itu dengan jelas. Bukan Nabi dan orang Islam saja faham, bahkan orang kafir pun reti Quran pada zaman itu. Sebab tu orang musyrikin dia dengar Quran pada zaman Nabi, walaupun tak ada sebuah, tak ada jadi sebuah lagi Quran, tapi dia duk dengar, Nabi duk baca, Nabi duk wayak. So terutamanya orang munafik. Orang munafik ni lebih dengar Quran daripada orang musyrikin lagi. Sebab dia duk sekali klukli dengan Nabi dalam sejik, duk semaya sekali Nabi duk baca Quran dalam sejik, masya-Allah, dalam semaya. Puak-puak dia dengar, so. Reti habis, sangat-sangat reti. Ha Islam. Tapi Allah Ta'ala tak buka hidayah. Gitulah. Lagi, katakanlah lagi. Qul hasbi Allah. Katakanlah, hey Muhammad. Hasbi Allah. Alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah lagi. Cukuplah bagiku Allah. Maknanya nak yinyan, yinyan benar-benar katanya Allah Tuhanku, Allah lah segala-gala. Berhala yang kamu duk sembah, duk sujud, duk syukur hari-hari
Suku Semai yang panggil. Nampak sungguhnya kamu di semua tidak ada faedah walaupun sikit. Tapi bagiku Nabi kaya, bagiku cukuplah Allah sebagai tempat aku gantung. Tempat aku berimej. Tempat aku percaya dan bertawakal. Dan macam itulah orang-orang yang berimej dan bertawakal kena serah kepada Allah. Semua urusan dia, kerjaan dia, amal ibadat dia, pahamai dia, kerjaan dia, gotu-gani-gani, serah kepada Allah. Ni lah, suruh. Kita pun sebut juga, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Boleh juga kita nak sebut, ambil ayat ni lalu. Hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Tapi hak pentingnya duduk di kelimah, hasbi Allah. Iaitunya, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memelihara aku. Ni yang panggil ayat akidah ni. Benar-benar, betul-betul kita bertawakal kepada Allah. Dan kita yakin dengan Allah Ta'ala. Dialah yang kontrol hidup kita. Dan kepadanya lah, hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Orang yang nak tawakal, tawakallah kepada Allah. Jangan duduk tawakal, jangan duduk serah kepada benda tu, benda ni dan sebagainya. Alhamdulillah, ni ayat akidah ni. Mari ayat yang ke-39 saya baca saat ni. Katakanlah, tengok. Suruh Nabi sebut pula, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Wahai kaumku. Kaum mana ni? Iaitunya orang-orang yang masih berdegil dalam kekufurannya. Nabi panggil ya kaum. Supa dengan nabi-nabi dahulu pun sebut juga. Seperti mana sebagai contoh Nabi Nuh. Apabila dia sebut, dia tak panggil ya ummati, tapi dia sebutnya ya qaumi. Wahai kaum aku, wahai kumpulan aku. Kumpulan kecil ataupun kumpulan ramai yang mengandungi orang lain dalam tu. Allah Ta'ala pun suruh Nabi panggil juga, wahai kaumku. Bukan suruh sebutnya, wahai seteruku. Tak. Tengok ni, orang-orang kafir, hak menentang Nabi cerak-cerak dah. Uslub Quran yang Allah Ta'ala royaknya, suruh Nabi panggil, wahai kaumku. Kalau kecek-kecek lah ni, oh pinong kong dao thang lai. Tak ada sebut katanya, oh satru thang lai. Tak. Lemuknya uslub Quran ya kaum. Tapi sebutnya i'malu ala makanatikum inni amilun. Dah mung nampaknya tak si berime, nampak tak berdegih ni. Japo hak aku duk royak. Ha ginilah makna gapo tu? Buatlah sedaya upaya kamu untuk menetek agama Islam yang aku sampaikan itu. Dah royak dah. Nasihat dah. Baca dah. Apakah ginilah? Dah demo nak menetek, ham menetek lagi. Dah tak saya terima. Ikut. Supaya dengan orang, apabila dia kecek, misal katanya, saya misal ni, misal nganuk. Anuk hak bahasa ni, lobe karuk. Pok ni tak tahu nak royak dah. Beribu kali dah nasihat royak. Suk sekali ni, ginilah. Ikut mung lah, mung nak buat ke apa. Huah dah aku royak. Habis jalan dah. Siya malai, hari hidup royak. Pakai gini lah. Bukan nak putuh anuk, ngepok dah. Pakai mung aku lah sini. Supa juga dengan orang hak kita duk nasihat, duk royak, duk apa, hari-hari royak kepada dia. Nampak katanya, tak berdegih. Bahkan duk menetek pula. Ha, ginilah. Pakai demo, kawai. Itulah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, agama kamu. Bagi aku, agama aku. Bukan arti katanya kita baloh. Kita yek. Kita jadi seteru sampai bila-bila. Tak. Tapi nak ayat katanya, yek, di antara demo dengan kawan. Hal lagu ni lah. Nampak tak ada kesel ni. Nabi pun baca ayat ni kepada orang-orang kafir. Iaitunya, i'malu ala makanatikum inni amilun. Jawab.
Buatlah sedaya upaya kamu untuk menetir agama Islam yang aku sampaikan itu. Sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Aku usaha pasal aku untuk nak sebar, nak wayak. Mung nak menetir, ha menetir lagi lah. Ini jelas dah ayat. Kalau kita gambar yon adid di zaman Nabi itu, jelas nampak. Katanya, orang musyrikin, dia tak ada duk nak walaupun sikit Islam. Kecuali orang yang Allah Ta'ala buka hidayah. Hatu dah kita panggilnya sahabat. Sahabat-sahabat ni dia asalnya, asal pasang semoh ga tu, semoh ga ni, minum arak, buat tu, buat ni. Tapi Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Dia masuk Islam, dia ngaji dengan Nabi. Nabi lah sebagai guru yang besar sekali kepada para sahabat. Alhamdulillah, nasib baik. Allah Ta'ala takdir orang boleh di bawah didikkan Nabi. Allah. Pas Nabi pun ambil pok-pok dia, wujud duduk dalam rabob Islam lalu dah. Islam ajar lagu ni. Islam lari lagu ni. Pok-pok sahabat hak tak tahu dulu, belum pada ni tak tahu sikit habuk, katanya Islam back ni, lagu ni, lagu ni. Nabi ajar sikit-sikit-sikit. Sikit-sikit itulah dalam bahasa Arab yang panggil at-tadarruj. Tadarruj artinya beransur-ansur. Sikit-sikit-sikit-sikit. Sebab itulah Quran ni cai wela lamanya nak boleh sempurna sebuah. Dalam masanya 22 tahun lebih. Sikit-sikit. Sebab nak beki manusia bukan sehari dua hari. Tang cai wela. Kena guna kerabuankan proses. Gotu goni, gotu goni. Barulah sempurna manusia. Alhamdulillah. Fasawfa ta'lamun. Tu hai raya. Raya suruh Nabi cicing kepada puak-puak kafe saat ni. Aku pun duk dakwah, duk raya. Supaya berkembangnya agama Islam. Sebar situ, sebar sini. Kemudian kamu akan mengetahui kelak. Hei orang-orang musyrikin. Puak-puak mung akan tahu. Akan tahu ke apa ni? Ha tu sambung ayat yang ke-40. Ya ada ayat patik pato. Ayat 39 ya kena sambung selalu dengan ayat yang ke-40. May ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adzabun muqim. Kamu akan tahu sikit lagi. Tahu ke apa tu? Siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya? Atas dunia mung tak tahu. Mu nak menetel, menetel gilah. Mu nak bunuh, bunuh gilah. Ha tu supaya kita tengok di bombing Gaza pada sekarang ni. Nah, Amerika ada alik belakang, Angkrik ada alik belakang, Jerman ada alik belakang, duk wis jatuh, duk wi bui 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 kepada Israel. Israel saja kalau dengan jatuh ada ada, memang dia tak kuasa. Tapi yak yai hok duduk alik belakang, wis jatuh, bui tu bui ni bui tu, bunuh orang Islam. Kalau kita ambil ayat ni mari guna, ha, membunuhlah. Mengikut nafsu mu nak bunuh, mu nak bunuh, tapi mu kena ingat. Sikit lagi di akhirat Allah Taala akan bubuh kamu di dalam neraka. Segapa, seksa-seksa azab yang orang yuk semai dia akan pakak boleh tengok belaka. Muka ninglah, orang ninglah, kabinet ninglah, kanak rata menteri ninglah yang bunuh orang Islam. Dan duk buat angkara atas muka dunia, duk wang pen jahat gotu goni gotu goni. Sebab tu siapa duduk berenglang nak jadi Islam punuh, agama Islam, orang Islam, dunia punuh, Allah Taala akan azab seazab-azab. Zidnahum azaban fawqal azab. Tu ayat di dalam surah An-Nahl. Kami tambahkan azab di atas azab. Kalau orang tamada boleh jadi skoda tu ya. Orang hok mai ru, mai made kiao kong. Skoda katanya dia duduk dalam ni aku, duduk skoda tu. Kekal siapa bila-bila sebab dia kafe. Tapi orang kafe hok pasal pekak sungguh dengan kafe dia. Lepas tu duk wang pen jahat karuk di atas muka dunia. Masya-Allah. Inilah keadaan yang Allah Taala royak kepada kita.
Nakwi kita sedar dan nakwi kita pahal benar-benar gapo dia cut jin Islam dan cut jin kafir, cut jin orang-orang musyrikin. Tu hai raya, siapa kah yang akan didatangi azab yang menghinakannya? Di dunia tak tahu, tapi akhirat sikit lagi cerak. Tahu dan reti dan kena rasa benar yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka, serta akan ditimpakan kepadanya azab seksa yang berkekalan. Duk dalam neraka sampai bila-bila. Ninglah Allah raya. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu berjerit-jerit tepik dalam api neraka. Allah. Nah. Pak kita ke boleh dengar sikit lagi suara orang duk tepik dalam neraka. Atas dunia lagi kalau misal katanya orang duk seksa orang dak. Duk minta tolong, minta tolong. Orang duk seksa dia. Kita berasa lagu mana kalau sekiranya kita duduk dalam hitan. Orang duk kena seksa ke orang. Apatah lagi di akhirat sikit lagi. Di dunia ni orang kena seksa sup sekali dengan mati. Mati? Dan mati ya, tak menyawa, tak kecek, tak ada suara dah. Orang hok beci kepada mayat tu, yang ambil mayat ya bakar ataupun ya mesin. Bubuh dalam enjin bot guru mati dia. Nak. Mati dah, mayat dia hancur dan sebagainya. Tapi di akhirat kita sama-sama tahu katanya tidak akan mati buat selama-lama. Itulah orang-orang kafir, orang munafik yang mereka itu kekal di dalam neraka tak tubik-tubik. Maka kita pun kena faham lah molek ayat-ayat pasal ini. Kita kena fak fai Islam. Yang duduk fak fai orang kafir. Gitulah. Nah, wallahu alam. Kita sambung semula ayat yang ke-41 dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.